Dan ini suasana di Pasar Air Madidi ya. Biasanya di sini ada cookies-cookies ya. Jadi mau cari cookies dulu. Ini dia jualan cookies khas Air Madidi. Ini apa ya? Cookies apa namanya? Tolu. Tolu dari apa baking, Kang? Dari terigu, Bapak. Ah, inilah lampa apa dari isinya? Lampa ikan. Ikan berapa satu? 5.003 juga. Duh, 3. 15. Oke, teman-teman, Om Joni saat ini ada di Ring Road 2 Manado dan rencananya Om Joni akan membawa teman-teman ke Air Madidi ya, teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Om Joni dalam vlog jalan-jalan di Sulawesi Utara. Oke teman-teman, Om Joni saat ini ada di Ring Road 2 Manado dan rencananya Om Joni akan membawa teman-teman ke Air Madidi ya teman-teman. Nah, Om Joni akan belok ke kiri di sini ya, mengikuti jalan bypass Insinyur Soekarno. Ini teman-teman, dari sini Om Joni belok kiri. Langsung kalau belok kiri teman-teman. Ya oke, kita sudah ada di bypass Jalan Insinyur Soekarno ya. Jalan ini akan menuju ke Air Madidi ya teman-teman. Ya, sebagai informasi buat Anda, jika Anda ke Air Madidi, Anda bisa lewat ini bypass dari apa namanya, dari Jalan Ring Road 2 yang ada di Manado. Kemudian Anda juga bisa melalui Jalan Raya Manado Bitung ya. Anda bisa sampai di Air Madidi. Dan Anda juga bisa ikut jalan tol ya. Dari pintu masuk yang ada di Ring Road 1, kemudian Anda menuju pintu keluar yang ada di Air Madidi. Kalau lewat tol, ya kira-kira Anda sudah bisa sampai 7 menit ya. Sudah sampai di Air Madidi, teman-teman. Nah, ini suasana di Jalan Raya Insinyur Soekarno. Ini buka kaca Jo, karena ini kan tidak begitu panas teman-teman. Di traffic light sini teman-teman ya, kalau kita ke kanan kita akan ke Jalan Raya Manado Bitung ya. Ke kiri ada jalan kecil itu bisa kembali ke Paniki teman-teman ya, bisa ke Madara juga. Nah, kalau ke kanan bisa ke Jalan Raya Manado Bitung. Ini kantor PDI Perjuangan Sulut ya. Oke teman-teman, masih di jalan bypass Jalan Insinyur Soekarno, kita akan menuju ke Air Madidi. Oke, Om Joni infokan buat teman-teman, di sini ada Sentra Medica Hospital, rumah sakit ya. Kemudian di sampingnya juga ada hotel ya, yang baru dibuka itu, Hotel Sentra, Sentra Hotel teman-teman. Ini masuk rumah sakit teman-teman. Nah, ini suasananya keren ya. Jadi Om Joni bilang ini keren.
Ya, suasana yang ada di Jalan Bypass Insinyur Soekarno ini keren, masih hijau ya teman-teman. Nah, ini jalan menuju ke bandara juga bisa ya, Paniki dan lain sebagainya, itu dia teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melewati rumah daripada Bapak Gubernur ya, kawasan perumahan ini teman-teman. Beliau di sini, ini masuk dari sini ya. Ini ada kolongan village ya, villa. Ya, beliau memiliki villa juga di sini teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah teman-teman, kita nantinya akan belok kanan dari Zero Point ya, mungkin ini Zero Point dari Air Madidi ya. Nanti di sini ada Zero Point, masih lagi ke sana ya teman-teman. Jadi kalau ke kiri ya, kita akan ke kawasan wisata Likupang. Ini kalau mau ke kiri ini dia. Ini bisa ke Likupang teman-teman ya. Ini terus ya, jalan bypass terus ya. Tapi Om Joni akan ke kanan ini. Ini menuju ke jalan raya Manado Bitung ya. Jalan raya Manado Bitung. Nah ini suasananya keren ya. Ini Om Joni akan terus menuju ke jalan raya Manado Bitung dari jalan raya bypass Insinyur Soekarno. Ini hijau ya teman-teman. Dan di sini sudah banyak perumahan ya teman-teman. Ini mungkin peternak ya, peternak yang besar ini, internasional ini, ekspor ya, kualitas ekspor teman-teman. Nah ini dia teman-teman, kita sudah tiba di pertigaan Syukur ya, Jalan Raya Manado Bitung. Jadi Om Joni harus belok kiri ya, belok kiri menuju Air Madidi. Dan teman-teman memperlihatkan juga suasana yang ada di sini ya, di Air Madidi dan sekitarnya, boleh Om Joni bilang begitu ya. Kalau Anda ingin melihat bagaimana suasana kota Air Madidi dan sekitarnya, ya ini dia teman-teman. Ya, suasana terkini teman-teman ya, Air Madidi dan sekitarnya. Di sebelah kiri ini rumah sakit teman-teman ya. Rumah sakit daerah Air Madidi ya. Nah ini sudah kira-kira sudah mau masuk pusat kota ya, sebab sudah dekat terminal ini teman-teman. Ya ini sudah di Air Madidi teman-teman ya, karena sudah dekat terminal. Kemudian ini coba akan masuk ke pasar sebentar ya. Nah ini pusat kota ya. Jadi teman-teman di sini merupakan pusat keramaian ya. Ini Anda lihat ini oto-oto, mulai dari oto angkot ya, mobil umum dan trek-trek di sini semua teman-teman.
Jadi Om Joni akan coba belok kanan ya. Om Joni akan belok kanan dari sini. Ya. Ya, Om Joni akan belok kanan menuju Pasar Air Madidi. Ya, Om Joni akan menuju Pasar Air Madidi. Ya, memang kalau pasar biasanya pagi, tapi Om Joni ya udah 11:30 ini, teman-teman. Tapi masih boleh ya Om Joni lewat sini, teman-teman. Nah, ini suasana pasar ya. Jadi kemarin Bapak Presiden ke sini, wow, masyarakat banyak sekali di sini. Nah, ini suasananya. Jadi Om Joni pelan-pelan di sini. Ini juga ada rumah sakit Gemin ya. Ini juga rumah sakit Gemin, teman-teman. Jadi memang bisa macet ini. Parkir sebentar ya sini. Jadi untuk Bapak Ibu tidak perlu jauh-jauh bikin kacamata dan digagang karena pasar. Jadi ini sekali lagi suasana pasar ya. Di pinggir-pinggir jalan ada juga yang di ini di gedung ya, tapi ini Om Joni lewat jalan saja. Ikut jalan saja, teman-teman. Wow. Jarum besar, jarum kecil. 2.000. Ini jadi ramai di sini, ada puskesmas, ada apa? Wah, ramai sekali, teman-teman. Jadi bisa nggak Om Joni masuk ke sana? Kalau masuk ke sini bisa apa, bisa tidak? Oke, teman-teman, Om Joni sudah turun ya, dan ini suasana di Pasar Air Madidi ya. Ya, ketika juga Bapak Presiden ke sini, ya, ini jadi macet sekali ya, banyak sekali orang. Ini suasana pasar ya, teman-teman. Pasar Air Madidi. Wow, ini jual rica-rica. Ini lengkap semua nih. Ini ada salad. Berapa 1 kilo ini? 15 1 kilo? Oh ya, 15 1 kilo. Oke. Jadi ini suasananya. Jadi Anda yang mungkin pernah lihat Bapak Presiden ke sini, inilah suasana real di lapangan ya, di Pasar Air Madidi. Biasanya di sini ada cookies ya, jadi mau cari cookies dulu. Wow, ini suasana Pasar Air Madidi. Ini masih pakai tenda-tenda, teman-teman. Baju-baju semua. Wow.
Mantap ya. Semua baju-baju di sini teman-teman. Lengkap-lengkap. Mau beli baju, beli baju ya. Halo, selamat siang semuanya. Jual apa ini, minyak wangi ya? Oh iya. Hah? Iya. Oh bagus juga ini. Wangi juga ini minyak. Namanya minyak wangi ya. Oh begitu. Mantap, wangi-wangi ya. Mau tanya kalau jual-jual cookies di mana? Jual cookies turun di bawah sini. Iya. Oke. Okay. Om Joni mau beli cookies dulu. Iya. Oh ya, terus ya sini? Iya. Ya, jadi Om Joni turun di sini. Jual cookies. Ah. Ini Om Joni baru sekali ini ke sini. Waduh. Ternyata ramai juga di bawah sini. Banyak sekali orang jual cookies. Di mana dek? Dalam, di dalam. Oh lewat mana? Lewat ini? Oh lewat ini. Ya makasih semuanya. Jadi Om Joni mau beli. Wah seperti ini suasananya Om Joni. Berputar-putar di sini. Ini rumah makan ya. Rumah makan ini. Oh di mana kukis-kukis? Oh di situ kukis-kukis. Ah, ya ini ciri khas kukis-kukis. Halo, apa kabar orang-orang Armadidi? Nah ternyata di sini kukis-kukis. Ya Om Joni dari tadi cari kukis. Wow. Ini dia jualan kukis khas Armadidi. Mantap sekali. Semua ini, wow. Wow, keren. Om Joni mau beli jual ini, Kang. Mau beli cookies air madidi. Wah, sedap semua ini. Ya, ini apa ya? Cookies apa di nama? Tolu. Tolu dari apa baking, Kang? Dari terigu, Bapak. Bukan dari beras. Kalau beras itu Betawi. Oh, beras itu Betawi. Oh, salah, Dan. Apa yang enak di Armadidi ini? Semua enak. Salah tanya, Bapak. Sedap semua, Kang? Sedap. Aduh, kum, berapa satu begini, Dan? Tolu. 5.003 itu. 5.003? Oh, iya. Apa dan khas di Armadidi? Dorong bilang kata di sini ada kue. Oh, khas Armadidi. Kuki sana dengan dodol. Kuki sana itu apa kuki sana? Oh, ini tolu. Tolu 5.003 kan? Iya. Cuma mau makan di Oto. Cuma makan di Oto. Nasi jadang 2.501. 5.003 boleh? Nyanda 2.501. Oh, Ren. Ini berapa? Ini 2 jo 5.002. Ini 3 ya. Oke. Mau makan di Oto. Iya. Ya, Marco Bapak. Kalau sedih otom, mau balik sendiri boleh, mau kita tambah. Iya, cuma dua, banyak. Cuma sendiri. Nah, inilah lampa apa DPI isi ini? Lampa ikan. Ikan berapa satu? 5.003 juga. Duh, 3, 15. Aduh, sudah. Bapak lagi ada fokusnya. Bapak lagi bingung mau beli apa ini, soalnya banyak ini. Ini lagi nekas Manado. Ini apa ini? Bebeka. Oh, Om Joni dari Manado, enggak mungkin beli Manado punya. Ini Jo, apa kotek teman-teman ini? Dodol. Ini? Dodol air madidi. Berapa kotek ini? 5.003. Ah, 5.003. Hah? Oh ya. 5.003. Jadi di sini Jo bayar. Berapa semua orang? 15.000 atau 20.000? Nah, takutnya ini. Berapa? 20. 20? Wah, Om Joni mau. Bayar jauh sini semua, Kang? Iya. Nanti baku bahagi. Oh, mari jodang. Ada duit kecil di sini. Supaya, aduh, mulai panas, Kang, ini. 1, 2. 20, Kang? Iya. Cocoknya, enggak? Cocok. Oke, makasih.
Oke, boleh bikin tambah satu plastik. Makasih dong semua ya. Yo, makasih. Nah, Om Joni sudah beli cookies tadi ya. Memang rencana Om Joni beli cookies makan di Oto. Wah, ini suasananya. Ini dia. Lengkap-lengkap ini semua. Ini pasar Air Madidi, teman-teman. Nah, ini jual-jual ayam, cabai, bawang, tomat, rampah-rampah semua di sini. Wow. Tapi Om Joni mau lihat yang jual daging. Wow. Ini lagi apa ini? Ini dia teman-teman. Wow. Wow, ini dia. Ini lagi masak ini. Om. Lagi apa? Kasih keluar lebih bulu-bulu? Oh, iya. Wow. Nah, ini daging. Wow. Lengkap semua ini. Ini ada babi utang. Ini babi. Ini berapa 1 kilo, Ibu? Berapa 1 kilo? 65. Oh, ya 65. Ya, sama juga dengan ini, 65. Oke. Ini jual-jual ikan. Wow. Halo. Ikan asap, berapa ikan asap ini? Ikan fufu berapa ini, 101 GP. 101 GP. Oh ya. Apa cakalang ini atau apa? Ada cakalang, ada baby tuna. Baby tuna. 101 GP. Iya, oke. Okay. Oke, okay, nanti ya. Ini juga apa kok ada nama ini, Pak? Pangi. Oh, Pangi. Oh, yang mau baking di bulu itu. Waduh, mantap ya. Iya, mantap sekali. Berapa jual begini? Ya, juga jual 1 kilo 40. 1 kilo 40. Paling tinggi. Paling tinggi ya. Oh. Ya, 30 atau 40 ya. Oke, makasih informasinya. Ya, itu dia teman-teman, suasana di sini. Pasar Air Madidi. Ini juga ada, aduh, kepala babi enak sekali ini, sedap. Kepala babi sedap. Wah, oke. Okay. Wah, luar biasa ya, ini mantap. Nah, itu teman-teman ya, suasana yang ada di dalam pasar ya. Ya, ini dia teman-teman. Pasar Air Madidi. Tadi ya, ini makan di Oto. Oh, sana. Ini juga ke sini, teman-teman. Suasananya ya, masih di pasar Air Madidi teman-teman. Wow, ini dia suasananya. Jadi sekarang mau beli air minum dulu.
Wow. Nah teman-teman, jadi Om Joni mau beli air minum dulu. Aus. Ini air minum. Halo Ibu, ada air mineral berapa satu ini? Ya, 4.000. Oh ya, 4.000 ya. Kalau yang besar ini berapa Bu? 6.000. Ambil besar satu Bu, 6.000. Wow. Nggak usah. Biasanya rame hari apa Bu pasar? Yang pasar besar hari Sabtu. Hari Sabtu. Kalau ini hari apa? Hari Selasa ya? Tapi ini juga lumayan rame ya Bu. Bu, kalau jalan ini, kalau terus kemana Bu, jalan ini? Bisa ke ini, bisa ke Unclub. Kalau terus-terus bisa balik ke jalan besar? Jalan tol, naik jalan tol, no? Oh, ini naik jalan tol? Iya, terus ke sana. Nah, tapi kalau dia balik lagi ke sini, kalau balik lagi ke Air Madidi? Oh, iya, boleh, no? Boleh juga? Lingkar, oh, iya, lingkar ya. Oke, terima kasih informasinya, Bu. Iya. Oke teman-teman, Om Joni sekarang berada di masuk ke jalan utama lagi ya.